Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Ferry HB. Pada saat ini saya berada di sekitar Pasar Senen. Di sepanjang jalan ini banyak pedagang yang menjajakan pakaian-pakaian bekas meja panel dengan harga yang murah, dari harga 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Biasanya kalau sudah di atas jam 6 malam, para pedagang ini menjajakan pakaiannya di kaki lima di sepanjang trotoar dari Terminal Senen sampai ke Blok 1, Blok 2 Pasar Senen. Para pedagang ini biasanya kalau siang mereka berjualan di Blok 3 di Pasar Senen. Tapi kalau sudah di atas jam 6 sore, mereka turun ke bawah menjajakan dagangannya di sekitar, di pinggir jalan atau di kaki lima. Pakaian-pakaian bekas ini merupakan pakaian impor bekas dari luar negeri, dari Korea atau dari China. Di sini kita harus pintar-pintar memilih pakaian dan harus pintar-pintar juga menawar dari harga yang ditawarkan oleh pedagang. Para pedagang berjualan di sini dari jam 6 sore hingga jam 3 subuh. Adapun aneka pakaian yang dijual di sini berupa kemeja pria, celana jeans pria, pakaian anak-anak, meja wanita, blus, daster, jaket, dan lain-lain. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, channel ini seputar tentang grosir-grosir barang murah di Jakarta dan tentang lelang motor juga. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagi teman-teman yang setelah melihat pakaian bekas ini juga bisa berbelanja di Pasar Kue Subuh Senen, yang mana di Pasar Kue Subuh ini banyak makanan atau cemilan-cemilan yang murah di Blok 1 Pasar Senen, yaitu namanya Pasar Kue Subuh Senen. Oh,
sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa dan terima kasih karena telah menonton.